kasus meninggal adalah 10.105 dengan angka 3,9%. Berikutnya, data kematian pasien COVID-19 di Indonesia mencapai 121.141 kasus hingga hari ini. Orang meninggal dunia akibat COVID. Jumlah ini naik hampir 2 kali lipat dari kasus kematian akibat COVID-19 pada 5 Juli 2021, yaitu 558 kasus. Sudah hampir 2 tahun, Corona merajalela. Di negara kita tercinta, Indonesia. Buka pintu untuk Maret tahun lalu bersama hawa dingin yang menusuk hatiku bagaikan dedaunan layu yang gugur. Tanah mulai digali dengan teratur. Sebagai tempat antrian untuk mereka pulang setelah diterjang oleh badai tak diundang. Kutengok seisi rumah terlihat luas serta dingin. Kuingat canda tawa kalian di ruang tamu penuh kehangatan. Tersungkur di ruang yang dingin yang dulu penuh kehangatan membuatku beku. Ditempatkan di tempat terbaik. Berbahagialah di kampung halaman asal. Amin.